Ya, jadi memang saya sepakat sekali terkait dengan minat dan bakat. Karena uh, 25 tahun di dunia profesional, uh, saya sering sekali bertemu dengan apa namanya teman-teman yang memang bekerja karena memang tidak ada pekerjaan lain. Mereka bekerja karena hanya ada itu lowongannya. Mereka bekerja supaya mereka dapat asuransi dan juga menunggu gajian saja. Gajian tanggal 25, tanggal 28, tanggal 31. habis itu eh uh, ngutang tanggal 15 gitu ya. Jadi saya udah agak hafal tuh ininya, apa namanya, siklusnya gitu ya. Uh, tapi nggak ada passionnya ya. Jadi memang benar Mbak Devi orang-orang seperti ini uh, kalau pulang ke rumah memang mereka mentalitasnya mati segan hidup pun tak mau gitu ya. Makanya saya sepakat kalau Mbak Devi itu mengaitkan dengan ekonomi dan kemajuan negara karena itu ada itu hubungannya sangat kuat sekali minat dan bakat ya. Orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan minat bakat, mereka tidak akan membawa optimisme dan semangat ke rumahnya masing-masing. Mereka menjadi orang-orang yang lesu, pulang ke rumah. Jadi, kalau ada jutaan rumah yang lesu, saya yakin juga negara ini, bangsa ini akan jadi bangsa yang pas bandrol, ya kan? Pas-pasan aja, ya kan? Kemajuannya pas-pasan, karena memang individual di rumah-rumah itu memang ya pas-pasan mentalitasnya. Nah, untuk itu, makanya terus terang saya itu dari SMP, SMA pinginnya jadi wartawan. Ah. Wow. Dan pensiunnya waktu itu jadi 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 wartawan juga gitu ya. Jadi pas gitu loh. Ya karena memang udah ketemu minat dan bakatnya. Jadi setuju Pensinya banget. Pensiunnya jadi DPR kan? itu. sekarang. Nah, nah itu kan sa sa satu jalan gitu kan. Udah bikin undang-undang sekarang kan. Nah, itu udah selesai pensiun mbak. Umur 42 udah pensiun jadi pemimpin redaksi. Nah kakak saya juga sama tahun 80-an ketika SMK itu tidak populer, ayah saya itu sampai ditelepon sama ibu saya, apakah kalian ada masalah keuangan atau anak ini kurang pintar dimasukkan ke SMK Jasa Boga. Itu tahun 80-an, tahun 90-an. Mentalitasnya masih seperti itu. Tapi akhirnya betul kakak saya sekolah di Prancis, sekolah masak, dan jadi chef. Udah sesuai dengan minat dan bakat dia. gitu ya. Jadi nggak ngawang-ngawang. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Devi ini soal minat dan bakat. Ya, kaitannya erat kaitannya dengan ekonomi dan kemajuan negara dan fokusnya di PAUD dan SD. Saya rasa ini adalah masukan yang sangat bagus dan kalau bisa nanti uh, yang tadi uh, uh, Mbak Devi sampaikan mungkin bahan-bahannya yang terkait dengan Finland atau negara-negara maju diberikan kepada Setkom kami sehingga bisa menjadi bacaan buat kami juga ketika kami uh, mempersiapkan peta jalan pendidikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Uh, mungkin silakan dari uh, Bang Juta.